Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Lihat Putri Tercinta Bongkar Pasang Dagangan Tiap Hari. Aksi ayah ini bikin haru. Sahabat sejuta kisah, seorang anak membagikan aksi mengharukan sang ayah di media sosial. Dalam video, nampak ayahnya rela bekerja keras demi bisa membuat sang anak bekerja lebih nyaman. Hal itu karena ayahnya tidak tega melihat dirinya dan suami setiap hari membongkar pasang dagangan. Lantas, bagaimana aksi ayah demi putrinya bisa bekerja lebih nyaman yang viral ini? Melansir dari akun TikTok, Ini Ibu Ken, simak ulasan informasinya berikut ini. Wanita ini menceritakan awal mula dia membuka usaha bisnis kecil-kecilan. Awalnya dia iseng berjualan camilan di depan rumah. Dia menggelar lapaknya di teras depan rumah. Awalnya aku iseng jualan sosis bakar dan jajanan depan rumah, tulisnya di awal video. Biar bisa sambil jagain anak, sambungnya. Karena bapak kasihan lihat aku dan suami harus bongkar pasangin dagangan tiap pagi dan malam, ungkapnya. Akhirnya bapak aku inisiatif bangunin warung buat aku, lanjutnya. Bener-bener dia kerjain sendiri dari nol sampai jadi, jelasnya. Sedih banget sih, enggak bisa bayar tenaga bapak, karena uang tabungan cuma cukup buat beli material, buat bikin warung, paparnya. Meski sebenarnya bapak juga enggak akan minta dan enggak akan mau buat dibayar, tambahnya. Makasih banget bapak selalu support usaha aku, ucapnya tulus. Sampai kepikiran buat cat warungnya juga. Padahal polosan saja, kupikir sudah lumayanlah buat simpan dagangan, katanya. Dan ini dia warung hasil karya bapak aku, tutupnya. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.